I miss you Ramadan. Gue mohon sama lo, lo jangan pernah pergi ya dari gue. Karena gue bakalan selalu rindu sama lo. Gue rindu sahur bareng sama lo. Gue rindu buka puasa bareng sama lo. Bahkan gue gak pengen kalau Ramadan tahun ini cepat berlalu. Alhamdulillah, aku juga rindu kamu, Jasmine. Astagfirullahaladzim. Sorry ya. Lupa kalau lagi puasa. Ya ampun, Mili, Tasya. Kita berdua memutuskan untuk belajar ilmu agama di sini. Ya ampun, alhamdulillah. Gue tuh seneng banget tau gak sih? Karena berarti sekarang gue gak cuma punya dua sahabat di dunia, tapi juga sahabat di surga nanti. Pokoknya selama bulan Ramadan, kita sama-sama nyari berkah dan pahala ya. Yaudah yuk, sebentar lagi udah mau buka puasa loh. Tunggu Ramadan. Gue mau minta maaf sama lo dan gue hampir aja mati malam setelah gue mukul lo. Gue kena kecelakaan, tapi kayaknya gue dikasih kesempatan sama Tuhan supaya tobat. Gue mohon sama lo Ramadan, bantu gue supaya tobat dan diampuni dosa-dosa gue di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, gue seneng dengarnya, Bar. Alhamdulillah, kalau kalian udah saling memaafkan damai satu sama lain. Karena memang bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Karena itu, mari kita raih ampunan dari Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar. Tuan, Nyonya. Alhamdulillah, akhirnya Tuan dan Nyonya pulang juga. Iya, Bi. Jasmine mana, Bi? Udah tidur ya? Non Jasmine lagi ikut acara takbiran di masjid, Tuan. Apa, Bi? Jasmine ke masjid? Iya, Nyonya. Non Jasmine sekarang udah banyak berubah. Bahkan Non Jasmine juga puasa loh, Nyonya. Hah? Yang benar, Bi. Alhamdulillah. Iya, Tuan. Non Jasmine berubah jadi lebih baik setelah ketemu sama cowok masjid itu.
Cowok masjid? Maksud Bibi, Jasmine punya pacar anak masjid gitu? Bibi juga gak tahu Nyonya mereka pacaran atau enggak. Tapi yang Bibi lihat, pemuda itu sangat baik. Kemarin Nyonya Jasmine diajarin sholat sama ngaji. Wah, anaknya gimana Bi? Cakep gak? Cakep banget Nyonya. Bibi aja sampai kepincut. Ih, Bibi genit deh. Maaf Nyonya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Ramadan? Iya. Baru kali ini gue ikut acara takbiran. Ternyata seru banget ya. Dan ada perasaan damai yang gak bisa gue jelasin. Iya, kamu benar. Sebagai umat muslim yang melaksanakan puasa, pasti malam ini merasakan kemenangan. Makasih ya Ramadan. Sama-sama. Mama, Papa, Ramadan, bentar ya. Kayaknya itu Mama sama Papa aku deh. Oh, iya. Mama, Papa, Mama sama Papa udah pulang. Jasmine. Ini beneran Jasmine anak mama. Ya ampun Jasmine, kamu sekarang cantik banget. Apa kabar sayang? Mama bisa aja. Alhamdulillah baik ma, pa. Mama sama papa kok tahu kalau Jasmine ada di sini? Tadi Bibi yang kasih tahu. Katanya kamu ke masjid. One in love.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramadan, kenalin, ini mama sama papa aku. Pa, ma, kenalin, ini teman Jasmine, namanya Ramadan. Oh, jadi ini yang namanya Ramadan. Ternyata benar ya apa yang Bibi bilang. Ternyata anaknya beneran cakep, Pa. Ih, mama apaan sih? Oh iya, Ramadan, kebetulan nih ada yang pengen om omongin sama kamu. Oh ya udah, kalau gitu kita ke dalam aja om. Oke. Kira-kira papa mau ngomong apa ya sama Ramadan? Jasmine, papa sama mama balik duluan ya. Nanti jangan pulang sendirian. Suruh Ramadan anterin, ya? Iya om, nanti biar saya yang antar Jasmine pulang. Yaudah kalau gitu, titip Jasmine ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Ramadan, tadi papa aku ngomong apa sama kamu? Apa papa ngomong yang aneh-aneh? Enggak kok, papa kamu baik. Dia nyuruh aku buat jagain kamu. Papa kamu sangat senang melihat kamu sudah berubah. Dan papa kamu nyuruh aku buat selalu jagain kamu. Dan aku bersedia untuk selalu jagain kamu. Jasmine, apa kamu mau nikah sama aku? Hah? Menikah? Iya. Apa kamu bersedia? Ramadan, aku bersedia. Thank you.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Pak Burhan? Loh, Pak Jeffrey? Papa kenal sama Pak Jeffrey? Papa? Jadi Ramadan ini anak Pak Burhan? Iya. Jadi Pak Jeffrey itu teman bisnis Papa. Wah, kebetulan banget dong kalau kayak gini. Kalau gitu ayo masuk, silakan.